Halo pecinta astronomi, kembali lagi di channel astronomi kesayangan kita, Mr. and Mrs. News. Kali ini, kita akan berbicara terkait benda langit, yaitu asteroid dan meteoroid. Mengenal asteroid dan meteoroid, benda langit yang terkadang mampir ke bumi. Meski kerap kali dilaporkan berbahaya, tidak jarang kedua benda langit ini terkadang hanya lewat atau bahkan terbakar di atmosfer bumi. Seperti yang kita tahu, ada banyak benda langit yang berdatangan dan mengambang di luar angkasa. Akan tetapi, dari sekian banyak benda langit yang ada di luar angkasa, kita mungkin hanya mengenal beberapa namanya saja. Berbicara tentang asteroid dan meteoroid, dua benda langit tersebut ternyata berbeda. Sebelum kita lanjut penjelasan terkait perbedaan asteroid dan meteoroid, jangan lupa untuk teman-teman men-subscribe channel ini agar mendapatkan video terbaru terkait astronomi dan fenomena astronomi lainnya. Menurut penjelasan NASA lewat website resminya spaceplace.nasa.gov, kita dapat mengetahui definisi asteroid dan meteoroid termasuk perbedaannya. Simak penjelasan berikut ini. Apa itu asteroid? Asteroid adalah benda kecil atau batuan di ruang angkasa yang mengorbit matahari. Ukuran asteroid lebih kecil dari planet, tetapi lebih besar dari benda seukuran kerikil. Umumnya, asteroid kerap kali ditemukan di tata surya, tepatnya di sabuk asteroid utama, wilayah antara Mars dan Jupiter. Namun demikian, beberapa asteroid yang mengorbit matahari tidak jarang membawanya dekat ke bumi. Lalu, bagaimana dengan meteoroid? Meteoroid sebenarnya berasal dari asteroid. Karena asteroid dapat bertabrakan satu sama lain, kemudian menimbulkan bongkahan kecil. Bongkahan itulah yang disebut sebagai meteoroid. Nantinya, meteoroid ini bila cukup dekat dengan bumi dan masuk ke atmosfer akan menguap dan berubah menjadi meteor. Umumnya, akan memperlihatkan berkas cahaya di langit. Bila sisa-sisa meteor berhasil mendarat di permukaan bumi, itulah yang disebut sebagai meteorit. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa perbedaan asteroid dan meteoroid dari pembentukannya serta ukuran, di mana meteoroid cenderung lebih kecil daripada asteroid. Nah, begitulah perbedaan antara asteroid dan meteoroid. Selanjutnya, untuk teman-teman, jangan lupa men-subscribe channel ini agar selalu mendapatkan informasi terkait astronomi dan fenomena astronomi lainnya.